Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di sekitaran BSD dan Bang Emet lagi lapar. Nah, dekat BSD sini ada yang namanya sate kambing kembang Kirana. Katanya sih sate kambing mudanya paling enak. Yuk, kita lihat deh apa. Sebagai penggemar yang muda-muda, sate kambing muda maksudnya. Bang Emet tentunya perlu mencoba berbagai pilihan yang ada. Kebetulan pas tempo hari lewat daerah BSD, pas habis hujan, pas macet, pas lapar, pas ada sate kambing kembang Kirana ini. Apalagi di plang pinggir jalannya pun disebutkan, tanggal tua ataupun muda, makannya kambing yang muda. Nggak pakai babi bu, Bang Emet langsung banting setir, minggir, dan parkir. Restorannya sih bagus, cukup luas, dan ada bagian yang pakai AC. Ada juga yang non-AC yang khusus disediakan untuk menampung para ahli hisap. Berhubung lagi sepi dan lagi nggak ada yang hisap, Bang Emet di luar aja. Sayangnya, meski ruangannya relatif bersih, tapi kadang terganggu dengan lalat yang kadang melintas. Mestinya Bang Emet di dalam aja kali ya, kayaknya lebih bersih. Anyway, berhubung di sini sate kambing muda yang jadi gacoannya, tentunya Bang Emet langsung pilih itu. Setelah pesan, nggak pakai lama, dia pun disajikan. Ternyata, satenya ditempatkan di hot plate gitu, mirip dengan sate kambing Ibu Rita yang ada di Tangerang Selatan. Satu porsi sate kambing muda ini ada 8 tusuk. Disajikan dengan bumbu kecap, lengkap dengan tomat, bawang merah, dan cabai rawit. Ngomong-ngomong, Bang Emet ini aliran yang makan sate bumbu kecap yang satenya dicocolin ke bumbunya. Di sini ada yang aliran kuah kecapnya disiramin ke atas satenya? Tulis komentar di bawah ya. Pengen aja masuk YouTube. Dagingnya empuk, agak kenyal-kenyal sedikit, perengusnya masih ada, jadi mantap. Dia juga bakarnya nggak sampai gosong, jadi pas. Sate kambing muda kembang Kirana ini harganya Rp95.000, tapi itu sudah lengkap dengan nasi putih dan sop kambing. Untuk harga segitu, okelah. Oke? Sampai ketemu di makan-makan berikutnya.